siang semuanya, Besti. Siang. Oke, okay, tapi Fitri hari ini penentuan ya, apakah Haniti akan dirawat inap atau rawat jalan atau seperti apa? Informasi yang saya terima tadi pagi jam sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk dokter yang merawat kita karena pagi-pagi sudah datang untuk mengecek kesehatan kita sekaligus menginformasikan keadaan kita kepada kita ya. Saya diinformasikan dari yang menjaga kita di sini bahwa memang kita harus dilakukan perawatan lanjutan. Lebih jelasnya apa, saya belum dengar langsung dari kita dan tim yang ada di rumah sakit. Mungkin nanti akan lebih jelasnya lagi saya sampaikan setelah saya bertemu dengan mereka. Mungkin kondisi terakhirnya seperti apa nih, Tan? Kondisi terakhir nih kita ya tentu nggak baik-baik aja ya. Cuma tadi pagi dia agak sedih, lagi-lagi dia menurut informasi dari yang menjaga juga, lagi-lagi dia dipaksa untuk pulang ke rutan. Rutan. Tetapi alhamdulillah akhirnya setelah kita sedikit memberikan penjelasan kepada tim dari aparat negara yang juga dari sini, kurang ada bangunan juga, dan memang faktanya memang kita belum bisa dibawa pulang hari ini gitu. Jadi saya merasa tolonglah untuk masalah kita ini, dia bukan pura-pura sakit, kurang bukti apalagi dia sudah ada di sini, sudah mendengar sendiri dari penjelasan dokter. Saya masih menahan untuk saya tidak terlalu banyak bicara. Terima kasih Bapak Hakim, lagi-lagi Bapak Hakim memang sangat membantu luar biasa untuk bersikap adil, walaupun memang saya harus menyusulkan atau memasukkan surat dari rumah sakit yang menyatakan kita harus dirawat lanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.